Oke, ini dia lokasi peternakan ayam mantap duyut. Mantap. Yuda Farm. Ini bos lagi bersih-bersih. Lihat nih kotoran ayamnya nih. Tidak becek, yuk. Kering ya. Oh. Jatuh HP guys. Nah ini kotorannya nih. Ini ayam kampung unggul Elba. Jadi kalau bosku ada yang minat di sekitaran Kota Bengkulu mau calon indukan, kita keluarkan lagi ya Yud. Pulet Elba. Kemarin habis. Usia 4,5 jalan 5 bulan ya Yud. Jalan ke kandang ya, kandang ayam Elba kampung. Oke bos, ini sampai ke lokasi kandang. Ini lagi ngangkut pakan. Olahraga yuk. Iya. Yuk kita angkat pakan dulu. Stok tuh kandangnya bos di ujung. Ini KUB yuk. Yang udah lepas sih kan? Gue yang putih nih, yang sealnya tuh. No. Jumbo nih, yuk. Yang putih. Ini langsung kasih makan nih. Apa nih, yuk? Racikan pakan. Nih. Jamu. Jamu nggak tinggalan ya. Itu harus. Tuh. Jadi langsung kita ke kandangnya di belakang. Apa koyut? Campuran M4. Jadi sudah, ini langsung kita lihat ke kandangnya bosku. Ini ya, racikan pakan ayam petelur Elba. Oke, ini dia lokasi peternakan ayam mantap duyut. Mantap. Yuda Farm. Jadi ini ayamnya sudah pada lapar ya, menunggu. Nah inilah bos ayam-ayam kampung unggul Elba. Tuh. Di sini KUB. Ini Elba. Ya, besar Elba. Ini. Ini bos lagi bersih-bersih. Lihat nih kotoran ayamnya nih. Tidak becek, yuk. Alhamdulillah, tidak bang. Kering ya. Kering. Oh. Jatuh HP guys. Nah ini. Nih kotorannya nih. Kering ya tuh. Lihat. Jadi ini yang alasnya tanah. Kotorannya kering.
mau dibuat alas semen juga dicek kemarin di video saya, kotorannya juga alhamdulillah kering ya bosku. Nah jadi nggak ada yang namanya becek-becekan. Kalau becek lalat banyak dak yut, ini bisa kandang jadi, bau kan? Ini bau aja enggak alhamdulillah. Ayam Elba bertelur tapi aman. Sampung apa? Jatuh lalu ranting di atas tuh kena seng. Bukan melempar. Nah ini yang bawah nih lagi. Ini memang kayak gini aja udah capek ya, apalagi kalau kotorannya yang becek dayut. Aduh, capeknya berlipat-lipat. Tuh. Seraga, Mong. Nah, jadi bosku, ya ini kandangnya alhamdulillah kotoran kering ya, enggak ada yang namanya becek. Karena itu dia pakan terserap sempurna. Jadi kalau bosku mau beternak ayam, usahakan manajemen kotoran kandangnya itu yang bagus bos, biar ayam-ayamnya tetap sehat, terjaga kesehatannya. Oke, jadi kita tunggu setelah selesai ini dan kasih makan ayam lagi bos, lihat keseruannya ayam lagi makan bagaimana. Oke. Woi, langsung dipanggil langsung banyak yang datang yuk. Anak-anak Yuda. Nah, jadi kasih yang liar dulu yuk. Ini bos. Ini ayam kampung unggul Elba. Jadi kalau bosku ada yang minat di sekitaran Kota Bengkulu mau calon indukan, kita keluarkan lagi ya yut. Kulet Elba kemarin habis, usia 4,5 jalan 5 bulan ya yut. Tuh anggaplah 5 bulan ini bos, karena nggak lama lagi 5 bulan ya yut. Ini bentuk-bentuk ayamnya bos, jadi kalau yang mau bisa langsung merapat aja. Nih. Apa udah dibawa nih baskom tuh peluk. Ah. Ini di atas. Ini ya ayamnya semuanya sehat-sehat. Nah, jadi di sini yang mau langsung saja merapat, mau pesan kulit Elba bisa ya. Ini stok terbatas, karena kalau di sini stoknya masih limited edition, belum bisa kita skala besar juga bos. Oke bos, ini semua ayamnya sehat-sehat ya. Jadi kalau ada yang minat langsung saja melapat, karena mau dilelang yut. Wah, ayam liar. Si banyak stok it. Oke, saya tutup video peternakan Ridwan Fal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika salah kata. Saya juga mohon maaf. Salam peternakan Indonesia dan sekian terima kasih. Dadah.